Apa kau tuju? Ini aku tuh banyak duit, tapi tuh simpen mana ya bagusnya? Simpen kau bisa nggak? Hah? Masa simpen tempat aku? Masih zaman ke? Gimana nih, Ja? Ih, di bank lah, Jumi. Ih, enggak ah. Di bank tuh banyak duitnya. Ih, sekarang tuh ada bank syariah. Bank syariah? Apa tuh ini? Bank syariah tuh, dia tuh enggak pakai bunga, dia tuh pakai bagi hasil. Dan dia tuh menurut ketentuan Al-Quran dan Hadis. Nah, terus apakah aman disimpan di bank? Insya Allah aman, soalnya di bank syariah tuh ada audit syariah. Audit syariah tuh bertugas untuk mengontrol kinerja lembaga-lembaga keuangan di Kalbar maupun seluruh Indonesia. Jadi insya Allah aman. Tapi kurang paham sih, jadi gimana? Mungkin nanti Mini kenalin sama kawan Mini yang bisa jelasin sama Jumi. Oh, nanti kenalin aja Mini ya. Oke, sip. Makasih Mini. Sama-sama. Jum, kawan yang mau aku kenalkan sama kau tuh. Oh, Jumi. Sasa. April. Ini kak, kami ini mau nabung di bank syariah. Dan kami ini bingung sama bank syariah tuh apakah benar atau tidak. Terus dia tuh enggak berani kak, takut uangnya tuh hilang kalau ditabung di bank tuh. Terus Mini bilang nih, ada audit syariah yang bisa mengontrol semuanya. Cuma Mini kan enggak begitu paham kan. Jadi Mini bilang ada kawan Mini yang bisa jelaskan gitu. Saya pun sebenarnya enggak sepenuhnya paham kan, Sa. Ya. Nah, jadi sepengetahuan saya kalau audit syariah tuh kayak DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi nanti di sana tuh kan ada auditornya. Jadi mereka tuh nanti ngelihat dari penyajian laporannya, dari operasional kerjanya kayak apa, apakah udah sesuai atau enggak sih sama prinsip-prinsip syariah. Gitu. Oh, jadi sudah terkontrol semuanya. Jadi ya. Auditor syariah itu ada yang auditor internal dan auditor eksternal. Bedanya apa tuh kak? Di auditor syariah itu ada dua, auditor eksternal dan internal. Di mana mereka itu masing-masing bertanggung jawab pada pemegang saham, masyarakat, dan umat Islam. Dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakannya. Nah, jadi? Jadi tujuh, auditor syariah itu sangat diperlukan bagi perbankan Islam untuk mengaudit kinerja dari perbankan agar lebih efisien dan efektif. Kinerja dari kinerja auditor syariah itu agar perbankan syariah itu lebih efektif dan efisien. Oh, jadi begitu. Ya, benar ini. Bentar. Jadi, apa hubungannya audit syariah dengan lembaga keuangan syariah? Hubungannya baik-baik saja selama masih dalam ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Wow.